Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Lur? Semoga yang menonton hari ini sehat. Saya sehat, kalian juga sehat. Amin. Lama ya, nggak jumpa lagi. Udah berapa bulan ya? Ada 3 bulan kali nggak bikin video. Maaf guys, sekarang kayaknya ini gara-gara softwarenya kemarin rusak. Jadi kalau mau buat video ngeditnya itu susah. Ini coba lagi lah nanti bikin video. Maaf sekali ini buat yang udah subscribe. Udah lama nggak upload. Oke, ini aku sekarang lagi di Takeshima guys. Takeshima itu apa ya, di Gamagori itu adalah pulau ya. Tuh. Takeshima di sore hari. Bisa di sini rame guys. Kalau hari Minggu itu orang-orang pada ibadah, kan ini hari Selasa ya. Jadi orang-orang masih pada kerja. Nah, laut. Mataharinya itu ketutup sama bukit ini, jadi agak gelap. Sampai di pulaunya ini, kita udah sampai di pulaunya ini guys. Jadi tadi saya ngawali video itu dari sana, dari pinggiran bibir pantai itu ke jembatan jalan ke sini yang di pulau itu. Coba kita lihat ada apa aja ya di dalam. Udah lama nggak kesini. Ini ada peta, ini peta-peta jalan ke dalam kayaknya, namanya tuh Yotomi Shirini Gamagori Takeshima. Kurang. Ini boleh sih kalau mau masuk ke sana. Nah, ada petanya, coba kita masuk. Di dalam banyak tulisan-tulisan Jepang tapi nggak ngerti ya.
sini penampakannya. Bangunannya nih bangunan kuno zaman dulu gitu ya guys. Tuh berupa kayu-kayu semua, kuil-kuil tua. Kayaknya ini tempat peninggalan para leluhurnya di sini dulu gitu. Tempat ibadahnya. Kita coba tembuskan. Ini nanti kalau ke sana tuh tembusnya laut, guys. Tuh. Kuil-kuil kuno juga. Kalau malam gelap sekali di sini. Ini kalau di Indonesia udah buat orang nongkrong nih. Pacaran. Laut, tembusnya laut. Jadi dari di atas bukit itu tadi tembusnya di sini guys, di laut. View-nya laut nih. Sunsetnya kelihatan banget. Nanti kita ke sana coba.
ada jalan dari samping menuju ke mana tadi? Gerbang tadi tuh di depan setelah jembatan. Itu juga ada pulau, namanya pulau apa gitu ya. Pokoknya kalau nyebrang ke sana kalau musim dingin musim panas itu bayar guys pakai kapal. Kapal-kapal yang di situ tuh bayar. Oke, jadi gitu aja ya reviewnya Pulau Takeshima. Bisa jadilah buat inspirasi teman-teman yang di Jepang kalau mau kesini ke Gamagori. Ini lokasinya Gamagori Aichikeng. Saya mau balik dulu, terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.